بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم عليه وعليه تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقم الايه صحابه مسلم رحمتي يرحمته الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب telah memasuki pertengahan bulan رمضان bulan رمضان merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, bulan yang sangat dirindu, dirindu rindukan bagi umat Islam. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Pada malam pertama misalnya, banyak sekali umat Islam yang memenuhi masjid untuk berbondong-bondong melakukan sholat tarawih, melakukan tadarus Al-Quran. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit dari umat Islam yang tidak bisa mempertahankan semangat ibadah di bulan suci Ramadan. Salat tarawih yang awalnya sering dilakukan lama-lama ditinggalkan. Tadarus Al-Qur'an yang awal mulanya sering kita lakukan semakin hari justru semakin berkurang. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim perlu menanamkan yang namanya istiqomah. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah pada dasarnya adalah menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu summa istakamu. malaikah alla takhaf wa la Dalam ayat di atas bisa kita simpulkan bahwasannya keistiqomahan seorang mukmin dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapat ganjaran dari Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara untuk kita meningkatkan keistiqomahan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Cara yang pertama yaitu adalah meluruskan niat. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dalam hadis arba'in nomor yang pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa Sesungguhnya segala sesuatu itu harus diniatkan dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu itu sesuai apa yang diniatkannya dan cara yang kedua yaitu bergaul dengan orang-orang soleh memiliki teman-teman soleh dan bergaul dengan orang soleh itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan bisa menjaga keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, itu juga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman syahru ramadhan unzila fihi al-qur'an huda minal huda wal furqan sesungguhnya bulan ramadhan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an maka dari itu kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini khususnya karena dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu meningkat. Dan cara yang keempat yaitu mengikuti kajian islami. Banyak sekali masjid-masjid di bulan Ramadan ini yang mengadakan kajian islami. Sudah sepatutnya kita sebagai orang Islam itu diwajibkan diharuskan untuk mengikuti kajian-kajian Islam karena dengan mengikuti kajian-kajian Islam insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu memperbanyak doa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya di bulan Ramadan ini, insya Allah hati kita akan dibuatnya menjadi tenang dan hidup pun akan terang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kristi komahan di bulan Ramadan ini. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.